Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kokasi. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam lombok ijo yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu ayam, kita mau marinasi pakai garam dan juga bawang putih yang tadi sudah dihaluskan. Kita akan marinasi selama setengah jam. Kalau sudah selesai dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita akan siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja kayak gini ya. Kalau sudah selesai diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang merahnya. Kita akan tunggu sampai nanti wangi, tambahkan lagi daun salam dan serai. Kita akan aduk-aduk. Baru di sini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita marinasi. Ini mau kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti ayamnya matang, Flavis. Sambil menunggu matang, di sini kita akan siapkan bahan untuk bikin lombok ijonya. Untuk bikin sambal lombok ijonya di sini kita perlu air yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan lombok ijo besar atau cabai hijau besarnya. Ini karena gede banget kita potek-potek. Tambahkan juga lombok hijau yang rawit, bawang merah, bawang putih. Ini mau kita rebus, rebusnya nggak usah yang sampai lama-lama banget, Flavis. Biar nanti warnanya tetap cantik banget kayak gini. Ada juga beberapa yang kalau ngerebus supaya warna tetap hijau, pakai baking soda, itu juga boleh banget. Kalau sudah mateng, ini mau kita haluskan. Ini lebih enak itu menghaluskannya pakai ulekan aja, tapi kalau Flavis mau pakai chopper juga boleh, tapi yang pasti jangan sampai terlalu halus ya, jadi masih ada kasar-kasar kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan ke dalam ayam yang sudah matang. Kalau sudah dimasukkan, sekarang kita akan aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Nah, di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis ngasih garam, nggak usah terlalu banyak karena ayamnya yang tadi sudah kita marinasi pakai garam ya. Jadi nggak usah terlalu banyak ngasih garamnya. Kita aduk-aduk lagi. Tunggu sebentar biar nanti bumbunya ngeresep. Nah, seperti aja Flavis, ini sudah jadi ayam lombok ijonya. Sekarang kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi makanan favorit untuk minggu ini, Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.